Ya Allah, berikanlah hamba kecukupan agar hamba tidak perlu lagi kembali ke sana. Ganggu kamu kalau kayak begitu. Lagi menikmati alam, Kum. Ya nggak usah teriak-teriak kayak begitu. Salam mulu. Teduhnya, doi. Panas ini, Kum. Maksudnya mata melihat ini teduh. Mata kenapa, Kum? Mata kamu teh teduh ngelihatnya, ngeliat pemandangan. Emang begitu, Kum? Perasaan kamu gimana? Ya perasaan saya sih nggak ngerasain apa-apa, Kum. Doi, mata kamu. Oh. Gimana, Ceng? Udah, Ceng? Udah belum. Maksudnya teh mata kamu nggak ada kotorannya, Doi. Maksud saya, mata kamu teduh nggak ngeliat pemandangan? Ya enggak, Ceng. Panas. Kalau mau teduh mah di bawah pohon, Ceng. Pindah yuk. Karap yuk, Kum. Maksudnya pindah ke tempat teduh, Doi. Doi, yang kamu bayangin apa sih kalau ngeliat begini nih? Danau, Kang Dadang. Jangan mau ngebayangin, Doi. Ini teh memang danau. Doi, kalau kamu ngebayangin sesuatu itu, ngebayangin satu hal yang berbeda. Misalnya, gunung yang tinggi, sawah yang luas, gitu. Kalau mau ngebayangin sawah, mah kita ke sawah aja tuh, Kang Dadang. Ini juga padat on juga nih. Orang lagi ngeliatnya danau, disuruh bayangin gedung tinggi. Disuruh ngebayangin sawah. Kadang-kadang aneh teman kamu nih, Kum. Yaudah, kita pindahin. Kalian berdua ribut aja terus, mana-mana.